Semangat, Caban ya dia. Cier, sorry. Udah kelaperan, dong tak. Semungut ya. Cuma bisa nyemungutin aja. Sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that. Oke teman-teman, jadi gue sekarang lagi di rest area. Mobil gue pecah ban dua-duanya lagi. Ban serep cuma bisa cover satu ban doang. So gue terpaksa harus bermalam di sini. Karena tambal ban di rest area ini lagi tutup juga teman-teman ya. So ya, beginilah nasib gue. Harus begini ya. Jadi selama gue di sini, gue tadi berusaha untuk meminjam ban serep dari kendaraan lain yang PCD-nya sama dengan mobil gue. Tapi ada hampir keseluruhan tidak ada yang bersedia meminjamkan ya. Padahal bukan meminjamkan cuma-cuma, karena gue udah menyodorkan uang. Kita bakal cari orang yang ikhlas bantuin gue dan bisa menolong gue sampai pulang. Nih ya, kita terdampar di sini teman-teman. Ya Allah, ini rumah kedua ya. Ini kan, temannya. Ini nggak bisa pulang ya? Iya. Iya. Yeah. Apa? Ini udah bolong. Mobil ayah Ros rusak ya, bolong ya. Oke ya, jadi ini emang sebenarnya nggak terlalu ramai, cuman ada beberapa mobil yang memang tuh sudah gue usahakan untuk pinjam tapi tidak ada yang bersedia meminjamkan ya teman-teman. Kita bakal cek nanti, mungkin kita bakal tunggu beberapa saat lagi mobil yang bakal kita mintai bantuan ya. Kita bakal kasih door prize ya, bukan door prize, macam hadiah. Barang siapa orang yang udah ikhlas nih ngebantuin gue nih. Gue kasih 1 juta kali ya. Cuman mohon izin kalau yang ini yang gak dikasih ya, parah banget sih emang berarti. Gila, berarti udah langka nih orang baik teman-teman ya. Kita bakal lihat kondisi dari ban mobil gue ya. Jadi ban mobil gue tuh udah hancur banget cuy. Oke, ini dia. Nah teman-teman ya, gila boy. Ini posisinya kacau banget sih, udah hancur. Dan ini adalah ban pertama. Ban kedua ini lagi gue pasang ya. Jadi ban kedua ini dia posisinya sudah kempes juga, tapi ya udah gue dongkrak nih teman-teman ya, udah gue dongkrak supaya aman nih, soalnya bakal kemungkinan kita bakal bermalam di sini teman-teman. Gue nggak tahu nih bakal ada nggak sih malaikat penolong yang bakal nolongin gue. Sejauh itu tadi gue gila, udah dua kali dua orang dua mobil. Gue tanyain, gila sih, nyesek gue anjir. Ada aja alasannya, padahal gue udah berusaha untuk menyewakan atau gue bakal bayar sewa untuk bannya, tapi mereka tetap menolak ya dalihnya, karena ada aja gitulah alasannya. Ya, kekurangan orang baik nih. Aduh. Halo weh, pinternya manajer. Hah? Ini apaan son? Lihat. Nah oke teman-teman ya, jadi barusan gua nanya lagi, si Milanya nanya, ditolak lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa dengan Lampung ini? Sudah krisis orang baik. Sudah krisis orang baik ya.
Ya, jadi teman-teman, ya itu mobil yang ini tadi ya. Yang barusan pergi. Gila. Padahal maksud gua, ya gua udah mau bayar. Tadi gua bilang bayar GoPay lah kalau ada. Masih gitu, masih enggak adanya, enggak mau gitu. Anjir, anjir. Gokil sih. Maksud gua udah minjem nih, gua bayar 500.000 dah. Tapi gua udah terima kasih, apalagi dia enggak nerima uang gua sama sekali itu. Tapi sejauh ini enggak ada, cuy, enggak ada. Luar biasa, anjir. Persiapan gua ya cuma satu gitu kan, ban serep. Emang ini musibah lah istilahnya. Semoga aja kita ketemu ya. Paling enggak kalau emang enggak ketemu pun video ini apa ya, sedih sih gue bakal ngedit video ini teman-teman ya, kalau gue sampai besok nungguin tambal ban gitu kan. Nih mobilio lagi nih. Nah ya teman-teman, ini sebenarnya mobilio Avanza lagi tuh, itu bisa itu teman-teman ya, cuma gue nggak tahu nih dia orang bakal bantuin gue, bakal nolongin gue atau enggak. Gokil sih emang kalau dia orang nggak bantuin gue, anjir. Ini plat D plat Bandung sih. Oke, pencarian masih berlanjut. Penantian masih berlanjut. Sepertinya Anggi harus tidur, mencoba tidur di tol ini. Ini Bunda enggak tahu ya sama Abah itu dia. Oke ya teman-teman, doakan gua mendapatkan orang baik ya. Orang baik. Yang barusan tadi gimana, Jang? Parah sih orang. Kalau ditanya orang enggak balik pulang. Enggak, kamu nanya dulu enggak tadi dia orang kemana gitu. Ya nanya, gua nanya kan nanti. Enggak balik kemana nih? Pesawaran. Pesawaran berarti iya. Natar, berarti koordinator. Koordinator kan maksudku. Ini bisa pinjam ban serep enggak ya kan? Sampai apa? Sampai keluar ini aja lah ya. Ke Bandar Lampung gitu kan. Kompoy aja kalau takut kan, saya bayar GoPay deh gitu. Oh, kamu bayar GoPay. Oh. Langsung nutup kaca, boy. Gila. Enggak, Dek. Maaf gitu apa ngomong gitu kan. Anjir, cuma langsung. Dia ngomong apa? Cuma langsung tutup kaca enggak? Iya, langsung enggak ada, langsung tutup kaca. Enggak ada kata dia. Iya. Ya kali, boy, mobil enggak ada. Gila. Kalau ada gimana? Kita kasih sejuta lah kalau ada yang ikhlas gitu. Iyalah. Hah? Tadi nah, kami tadi GoPay kan? GoPay. Kalau ada sejuta nih naik nih. Semangat, Man. Nih, bawa ke sana, kalian ke sana aja, enggak usah. Gokil sih, gokil sih. Malaikat. Ini malaikat turun dari langit ini kan, bisa bantu. Gak bersayap. Capek gak dong? Capek. Mau pulas gak? Mau pulas. Mau? Om, tolong dong. Apa? Om, tolong dong. Om, mana? Kompoy aja. Om, tolongin dong. Tolongin, Pon. Bener-bener lagi, kita lepas lagi. Mancing, Bun. Biar iya, enggak. Ini kan. Kita buat. Saya di sini, Pak. Oh. Ini udah acut. Iya. Udah capek. Ayo, coba ini. Oke, teman-teman ya, jadi akhirnya kami menemukan orang yang bisa menolong kami. Ini kebetulan mobilnya mobil Avanza, teman-teman ya. PCD-nya sama tapi ukuran velg berbeda, hanya saja ukuran bannya aman. Wait. Oke, satu lagi lan. Kok enggak masuk? Kok PCD-nya enggak masuk? Ini enggak masuk. Enggak masuk. Kok enggak masuk? Ininya. Iya, ini 100 per berapa ya? 4 per. Berarti ban kali ya, dia ban 13, rem 13 dan 4. Ini 4 per 114 kayaknya. Oh iya. Dia 114. Ah, laju ngerepotin nih. Oh, ya. Saya ngerepotin ini, harus mampir dulu. Oke, teman-teman ya. Jadi ini jam 2. Gimana lain makin dingin ini ya, teman-teman. Gua aja tadi, ini jam 2, benar-benar jam 2 ya. Mana sih HP? Mana disuruh pindah lagi ya, Om. Iya, jadi kita tadi kan tadinya di depan Indo ya. Jadi karena gua tadi ngomong gua mau minap sama pihak Indonya harus pindah katanya, karena takutnya ada mobil-mobil barang yang bakal datang besok paginya gitu. Takut mengganggu lah ya dengan sangat ini gua ini ya harus pindah ya, teman-teman ya. Yolah, jadi tadi itu pindah itu posisi gua harus masang ban lagi dan sekarang harus nyopot lagi nih teman-teman. Aduh teman-teman ya,
sangat-sangat ini nih ya, miris lah teman-teman. Nih, lihat tuh sampah kami berdua. Jadi manajer dan lain-lain tuh udah tidur di dalam ya teman-teman. Tuh. Gimana? Udah kayak pengemis aja. Emang pengemis ya lainnya. Ya Allah, ini teman-teman ya. Ya ampun. Ini masih berharap ada malaikat yang turun dari langit nih mau ngebantuin kami. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Cari-cari lagi seragam mobil. Iya. Semoga aja, tapi jam 2, Len. Ini mah bukan di tol Jawa banyak sih. Hah? Biasanya banyak. Istirahat. Iya sih. Tuh, ini kalau mobil Avanza seninya nggak bisa, teman-teman. Jadi nggak jadi gua gitu loh. Cuman ya tadi emang ada... Gua nemuin ada ini sih ya, teman-teman ya, kayak... Ya, tadi emang ada owner, sempat kita orang mau minjem ke si owner Avanza. Tapi dia pun nggak nolak gitu loh, maksud gue kalaupun dia tadi nerima gitu gue bakal kasih reward lah, walaupun bannya itu nggak sama mobil gue, karena paling nggak gue nggak perlu nunggu lagi, nggak perlu berharap mobil Avanza Xenia itu bisa masuk bannya gitu loh. Benar-benar harus bermalam ini, udah bermalam anjir gitu loh, udah jam 2, mana nih tolnya, emang rest areanya tuh udah rest area yang di pinggir gitu, emang jarang mobil-mobil dari Bandar Lampung itu yang lewat sini, hanya orang-orang tertentu yang dari Palembang lah pasti ya gitu. Len, itu ada mobil hijau, Len. Waduh, dia kemana itu? Wah, kesana lagi dia, nggak kelihatan lagi. Itu mobil hijau anjir. Coba kamu kejar sih, Len. Kejar aja suruh sini, cepet kejar aja. Tuh. Oke ya, kejar dulu sama Milan nih. Nah, alhamdulillah udah kekejar sama Milan tuh. Alhamdulillah. Gimana, Len? Dia mau kesini? Alhamdulillah. Ada harapan ini. Ini kenapa, Mas, mobil? Iya, jadi pecah ban dari luar tol. Nah, tadi saya kesini ini harapannya tambal ban di rest areanya buka, cuman ternyata untuk malam ini apesnya tutup, Mas. Ada yang buka sama sekali? Nggak ada, jadi... Ya iyalah, udah jam segini. Makanya, nggak. Jadi saya sebenarnya masuk dari tol itu dari jam 9 udah nyampe sini. Emang faktor hujan nggak tahu ya. Pokoknya pegawai, bukan pegawai sih, kayak orang yang jagain itu pulang, Mas. Makanya akhirnya, apa namanya... Terus, Masnya nggak ada ban serep? Ada, jadi ban saya itu dua. Dua yang apa namanya, yang pecah. Pecah ban, hancur, benar-benar bukan bocor. Ini yang mana aja, sama yang depan juga? Jadi ban serep saya tadi udah kepake untuk yang di depan. Ternyata belakang juga kena, Mas. Kayaknya sih sama sih. Iya. Pakai yang berapa ini? Ini pakai PCD-nya 4x100. Nah, mobilio sih harusnya sama sih emang. 4x100? Iya. Saya, ini kira-kira boleh nggak nih, Mas, saya pinjem ban serepnya untuk keluar aja, Mas. Sampai keluar tol, soalnya saya bawa anak istri di dalam lagi tidur. Ini jadi bermalam nih, jadi saya di sini. Nanti ada fee-nya lah, nanti saya kasih uang pinjaman. Maksudnya bukan uang jaminan. Itu. Bukan jaminan, uang pemberian saya lah untuk saya cuma minjem, Mas, enggak usah beli gitu. Maksudnya minjem aja sampai keluar tol Kota Baru. Mas, ini by the way mau keluar di tol mana nih? Sama, saya juga mau ke arah Karang sih. Oh, mau ke Karang juga. Nah, iya. Bawang. Oh, dari Tulang Bawang. Iya, jadi saya juga jadi saya juga tadi masuk dari sini, masih baru, Mas. Cuman emang kebetulan bocornya di tulang bawangnya. Aduh. Jadi saya udah paksa, Bang. Hantem aja. Hantem aja, Mas. Soalnya daripada di hutan, Mas, ya, Mas. Iya kan? Ya akhirnya mengorbanin satu itu, ban saya hancur parah. Pantes hancur gitu. Iya. Sampai hancur parah. Makanya itu saya bingung nih mau minta tolong lagi sama Masnya sama yang lain. Udah dari tadi. Dari tadi, Mas. Jam 9. Kasih aja. Ya, minjem. Ya, kita kira-kira berapa jam sih? Satu jam setengah sih harusnya kalau normal ya. Boleh. Gak apa-apa. Kan di Bandar Lampung, Mas. Ya, kalau enggak. Mas mau makan dulu ya? Gak apa-apa sih, ya, saya. Kita lapar gila gua. Ya udah, makan aja dulu. Ya, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa lah. Oke. Ya udah, Len, kita ini aja, Len. Iya, di ini mobil aja. Alatnya ada, Mas, ya? Ada. Alhamdulillah. Jadi nanti kita kompoi aja, Mas, kalau misalnya saya kan nggak mungkin tuh buru-buru, maksudnya nggak bisa mungkin cepet.
Oke, jadi ban serepnya di sini kan, Len? Iya, saya melalui. Enggak apa-apa, Mas. Saya aja, Mas. Nanti ngerepotin. Kalau Masnya mau makan, makan aja, Mas. Gua tunggu situ ya. Duluan ke kamar. Duluan, lapar. Makanlah. Ini, Mas, ya. Tadi saya udah pernah trial tadi di mobil Xenia. Cuman, oh, yang nggak pas tadi? Nggak pas, Mas. Jadi, dia 4 PCD-nya, cuman sayangnya 4x114. Oke, alhamdulillah. Bisa, ini dibantu. Oh, nggak usah, Mas. Nggak usah, saya aja, Mas. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Moga-moga nanya pas sih, kayaknya sih yeah. Pas ini. Coba ini nomornya. Mana ya? Bini saya itu 195 50/516 lah. Ini 195 65. Sebenarnya sih ini lebih kecil sih, Mas. Bannya. Tapi profil bannya untungnya 65. Kita coba dulu, Mas, ya. Oke, teman-teman. Ini peleknya velg kaleng, cuman gua enggak tahu sih ini ringnya 15, cuy. Ini ringnya 15, tapi bannya profilnya lebih tebal dari ban standar gua. Oke. Wah, nggak usah, Mas, nggak usah, Mas. Nanti repotin nanti saya. Nggak apa-apa, Mas. Saya udah berapa kali tadi juga udah kayak. Bongkar dua ban ya. Wah, udah berapa kali tadi kita pindah-pindah juga soalnya, Mas. Oke, okay. Alhamdulillah. Pas, Mas. Pas banget, alhamdulillah. Muat, pas banget ini. PCD-nya. Alhamdulillah, mana bautnya lagi? Aduh. Alhamdulillah, ya, akhirnya nggak berjadi bermalam di sini kita. Ini Masnya buru-buru nggak ya? Selong. Oh ya. Mas, kalau mau makan, makan dulu aja, Mas. Biar saya yang terakhir, Mas. Iya, Mas. Soalnya tadi, saya juga bingung, Mas, di sini nggak mungkin kan ada toko ban gitu jam segini, Mas. Ini benar-benar penyelamat ini, Mas. Mas siapa nih, Mas? By the way, Mas. Mas Rizky. Oh, Rizky ya namanya, Mas. Masnya mau apa namanya? Mau kita konvoy? Nanti mau konvoy atau nanti gimana nih, Mas? Minta nomor Masnya aja deh. Oh, gitu. Oh ya, boleh, Mas. Kita tukeran WA aja kan, yeah. Nanti bisa callingan. Boleh, Mas. Masnya namanya siapa, Mas? Namanya Omen, Mas. 0813. Ya, Mas. Nanti Mas telepon aja nanti biar Omen, saya. Ya, Omen. Ya, Omen, Mas. Itu nanti, nomor WA juga. Saya WA juga. Oh ya. Jadi gimana nih? Jadi ya, Mas duluan. Aja lah, dulu lah, santai. Mas rumahnya di mana di Bandar Lampung ya? Saya di Wai Halim sih, Mas. Di Wai Halim. Oh ya. Oke, kalau gitu, Len, tolong ambilin ini, Len, dompet, Len. Mas, jadi ini enggak untuk Mas, bukan jaminan, bukan apa-apa, Mas. Ini sebagai tanda terima kasih saya. Mm-hmm. Sebagai enggak usah, Mas. Mas, serius ini, Mas. Tadi saya udah kayak pengen nyiapin uang ini untuk siapa yang ngebantu saya. Enggak perlu lah. Udahlah, kita juga udah tukeran nomor WA. Nanti callingan aja gampang. Saya juga mau makan dulu. Ya, tapi kan bahasnya dia makan. Orang-orang nolong tuh kelas, Bro. Yang penting intinya malam ini Mas bawa keluarga Mas ke rumah. Ya. Ini ban udah beli. Ya. Pokoknya gampang ngulangin kan, ban saya juga masih bagus. Iya, siap, Mas. Mas juga kan arah Bandar Lampung kan? Iya, benar. Apa nanti kita bisa ketemuan di sana? Ya. Gimana? Iya, nanti Mas mungkin kalau misalnya mau main-main ke rumah saya juga, rumah saya ada di gampang lah ketemuan di mana. Iya, siap. Nanti saya sarok lah, Mas, ya. Makasih banget lah ini lo, Mas. Saya enggak nyangka nanti. Gitu. Cuman ini enggak apa-apa, Mas. Tadi temannya kan biarin. Enggak enak, sih. Nanti disangkanya. Enggak apa-apa ya, Mas. Ya udah kalau gitu, Mas. Ini makasih banget lo ini, Mas, ya. Saya duluan aja enggak apa-apa, Mas, ya. Iya. Ya. Ini soalnya kasihan banget nih anak istri saya jadi harus tidur di ini. Ya. Tidur kayak gitu. Iya. Benar. Oke, Mas, ya, kalau gitu ya, Mas, ya. Makasih banyak ini, Mas, ya. Sama-sama. Makasih banget. Hati-hati di jalan, pelan-pelan aja. Iya, siap, Mas. Ban serep ya. Iya.
agak-agak lari dikit. Iya, benar Mas, siap. Yang penting ini mah enggak pernah dipakai ini buruk gitu. Iya, ini mau panas sih, tapi enggak apa-apa Mas, yang penting tapi bisa keluar. Iya, kan? Yang penting bisa keluar sampai pintu tol aja, saya udah bersyukur banget ini Mas ya. Oke Mas ya. Makasih banyak ini. Ya, makasih Mas. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Len kita keluar dari rest area. Sorry enggak usah jangan teriak. Anjir, ayo teriak ini. Manajer lagi tidur deh. Gimana Len? Capek banget kamu Len? Ngantuk. Banyak pokoknya. Ekspektasi mau nyampe Bandar Lampung lebih cepet, pulang tadi sore kan. Malah nambah lama dong, bye. Ya pelajarannya itu. Gila, ini jam 3 tuh teman-teman. Jam 3, kelihatan gak tuh? Jam 3 anjir. Jam 3:30 ding malah. Untung, maksud saya gini Len. Coba, untung tadi kita terabas ya. Walaupun harus mengorbanin 2 ban sih, hancur semua. Iya, kita lapar kan jam segitu. Bayangin Len, sepi lagi. Jadi teman-teman, kami ini udah mengganti ban itu pas ganti aban pertama yang di depan sebelah kiri itu di hutan. Nanti gua kasih tahu video amatir sih ya teman-teman ya, kayak video iseng gitu. Karena gua kira ya mati, cuma satu doang. Dan ada dua. Jadi yang pas pertama itu tadi kami berdua ini itu di pas banget di tugu Hokage. Iya enggak sih Len? Pas banget kita orang gantinya di depan tugu Hokage, tapi ke dalam kondisi malam. Jadi yang tadinya kalau siang itu indah, kalau malam itu menyeramkan teman-teman, nggak ada lampu sama sekali. Astaga. Grimis lagi ya, astaga. Iya benar-benar. Aduh sepi banget lagi. Ya ini jadi emang berjasa banget sih Len tadi, orang itu tadi Len ya. Mas apa tadi, Mas Rizky ya namanya. So kayaknya karena dia tadi nolak uang pemberian gua. Ya sebenarnya emang dikit sih, cuman maksud gua langka lah orang kayak Mas Rizky ini gitu loh. So gua bakal memutuskan untuk bakal kasih surprise lah nanti saat Mas Rizky ini mau main ke rumah gua, berkunjung ke rumah gua. Kita kasih berapa nih Len? Reward hadiah untuk orang-orang kayak gini Len. Bebas ya?